Ngomong benda ni, ngomong benda ni. Dia macam tangkap ular. Tapi dia bukan tangkap ular. Okey. Saksikan apa yang dia boleh buat. Weta wish. Ha, weta wish. Weta wish. Okey. Ha, sebelum tu. Assalamualaikum. Saya Wan daripada Legend Jersey Rampai. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di hadapan saya ni ada dua batang dry shaft. Jadi kenapa saya buka dry shaft ni? Sebabnya kalau boleh nampak ada koyak di bahagian dry shaft boot dia lah. Okey, koyak dan grease dia pun terkeluar lah daripada kedudukan dia sebab koyak. Jadi benda ni sama ada tukar yang baru sebatang ataupun repair. Yang kat situ kita kena double check dulu lah. Tengok macam mana. Sebab kadang kalau koyak dry shaft boot ni dalam keadaan yang lama, dia punya grease dia akan kering di bahagian bearing ni. Jadi bearing dia akan makan. Itu menyebabkan dry shaft dia berbunyi bila pusing. Berbunyi bila pusing, ini yang terjadi pada kereta ni. Toyota Wish. Bila dia corner ke kiri, bunyi dry shaft apa ni? Berdengung. Berbunyilah. Berbunyi kalau bunyi kasar bila turn. Itu menandakan dia punya bearing tu dah makan. Dekat dalam dekat dia punya tempat ni lah. Ni kalau nampak bearing dengan housing loose. Yang ni potensi untuk repair ada tapi 50-50 lah. Ni lah dia dry shaft. Dalam masa yang sama, kalau dry shaft ni problem pun boleh jadi gegar juga bila bawa. Kita boleh rasa lah gegar dia sebab dia ada flip-flip di bahagian hujung ni. Sebenarnya dekat bahagian tayar. Tayar yang ni cucuk ke gearbox. Dengan cerita dry shaft ni jam eh? Dengan cerita dry shaft yang sebelah sini jam. Sebabnya salah satu sebab koyak lah. Koyak dia ada preplay longgar. Dan bila dia longgar, termasuk dengan housing ni pun dia akan jadi longgar juga. Dan bila dia dah longgar macam tu, secara automatik dia punya bahagian trip ni dia rosak lah, problem. Dia mengembang. Dan klip pun mengembang. Itu yang menyebabkan jam tok ni nak cabut. Susah lah nak cabut. Dia kena pakai pula betul? Tapi kita ada cara kita lah. Kita menggunakan special tool. Special tool apa yang kita guna? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dry shaft puller hammer impact. Jadi nampak plastik pun tak cabut lagi. Kat mana kita sambung? Kat mana kita sambung? Kalau boleh perasan, dekat sini dia ada longkang. Dekat mangkuk ni dia ada longkang. Jadi kita masukkan kabel ni dekat dalam ni lah. Kita akan masukkan. Nak tunjuk demo agak susah sikit sebab seorang. Tolong. Masukkan. Tolong. Okey tuan. Okey. Macam ni. Dia akan kedudukan dia akan berada di sini longkang dia. Dan kita sentak. Kita tetapkan position kuda-kuda kita
tarik, pam. Ha itu. Pam. Dia akan tercabut. Ini dah dia function dia. Ini adalah tool yang sebenar lah. Ini tool yang sebenar. Right tool for remove right the drain shaft. Adalah tool yang sebetulnya untuk kerja-kerja yang sepatutnya. Bukan kata main belasah kiau-kiau kau boleh pecah ke bok. Okey, tu dia. Okey. Macam tangkap ular. Dia dia. Tangkap ular. Dia tu. Bomba tangkap ular ni. Jadi, jadi itulah perkara yang saya ingin usikan pada hari ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, share dan like AZTune TV. AZTune TV dekat YouTube. Okey, sekian. Assalamualaikum.